Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana diberikan peluang kepada saya, kepada semua orang untuk kita live pada malam ni, dan setinggi-tinggi kesyukuran atas nikmat kesihatan kepada saya. Alhamdulillah, masih lagi mendapat tubuh badan yang baik, kesihatan yang baik, dilindungi daripada wabak. So far, alhamdulillah, saya masih lagi belum dijangkiti COVID. Alhamdulillah, setakat sekarang ni. Tak tahu, mungkin di kalangan anda yang menonton ni pernah dah kena, dah baik daripada sembuh sebagainya. But so far, siapa yang mungkin sedang mengalami, saya doakan anda dalam keadaan yang kembali pulih, right? Dan kita masih lagi dalam fasa sedang bersesuaian, sedang menyesuaikan diri dengan COVID, okay? Jadi saya doakan semuanya sihat-sihat belaka. Okay, yang berada jauh dan dekat, hari ini kita disatukan di dalam live saya. Terima kasih siapa yang join. Dan saya nak minta anda semua untuk tekan share kepada grup-grup, kepada Facebook page anda, Facebook personal anda, okay, kat mana sahaja ruang yang anda nak share, anda boleh share. Alright, start tahun 2022 ni seperti biasa. Hari ini dah minggu ke-14 saya buat live klinik Waman Syar'i. Benda ni bukan benda yang baru, iaitu dah masuk ke minggu ke-14 dah tak baru dah, eh? Kalau kata seminggu sekali, jadi dah 3 bulan lebih lah kan, dah 3 bulan lebih dah saya buat live klinik Guaman ni. Jadi saya bagi peluang untuk siapa-siapa yang nak bertanyakan soalan, khususnya berkaitan dengan isu perundangan syariah yang mungkin berlaku kepada diri dia, kepada siapa-siapa, adik-beradik, kawan-kawan, anda boleh boleh ajukan terus soalan. Sebab macam biasa, hari ini saya buat live ni untuk bagi peluang anda bertanya soalan. Kalau hari Ahad saya buat live, tak ada tak ada soalan. Tak ada soalan masa awal-awal. Okay, jadi saya ada masa yang singkat untuk saya nak ambil soalan. So saya akan buka ni untuk bagi peluang anda bertanyakan soalan. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua. Hai. Thank you kerana masuk. Okey, saya nampak dah soalan yang pertama. Natrah Rosli. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Soalan saya, untuk bulan Ramadan, tuan akan bersiaran pada pukul berapa? Oh, okey, very good. Saya pun tak plan lagi sebenarnya. Yang kedua, sekiranya isteri berlaku curang, okey, dan hendak memfailkan fasah, okey. Adakah keputusan mahkamah akan berpihak kepada isteri walaupun suami tak pernah skip berikan nafkah? Okey, baik. Untuk bulan Ramadan, saya masih lagi belum memikirkan kesesuaian. Kalau hari siang, hari bekerja, takut tak sempat nak buat live. Kalau malam, kita ada kita ada tarawih pula kan. Jadi saya belum dapat ketetapan lagi, tapi insya-Allah saya bercadang untuk nak membuka undian, okay? Undian dan juga survey. Kita kan masyarakat demokrasi kan, hampa kan suka mengundi. Jadi saya akan bagi peluang nanti untuk kita tengok wajar ke tidak, bagaimana waktu yang sesuai, okay? Nanti saya akan buat survey dan insyaAllah saya mohon jawapan daripada anda semua. Kita sokong kepada sokongan majoriti. Kalau majoriti kata nak waktu tu, kita ikut pada waktu tu, right? Fahmi Ramli sentiasa menyokong demokrasi. Okay, nampak tak jawapan-jawapan politik ni. Yang kedua, sekiranya isteri berlaku curang hendak fahamkan kifasah. Okay, baru ni saya ada live bersama dengan Jabatan Pembangunan Wanita Negeri Pahang. Okay, hari apa? Hari ni hari Rabu. Hari Senin. Hari Senin.
Itulah. Semalam lah. Astaghfirullahaladzim, saya dah nyanyuk lah. Semalam saya ada live bersama Jabatan Pengawalan Negeri Pahang. Tajuk dia pun berkaitan dengan curang. Saya kata benda ni memang kita boleh failkan. Cuma sangat berat. Alright. Kebanyakan orang dia akan ada isu berkaitan dengan curang. Dan bukti yang selalu disimpan adalah melibatkan kepada bukti-bukti berbentuk WhatsApp, berbentuk video sahaja. Kita kena ingat, bila kita nak tuduh satu perbuatan jenayah, dia tak cukup dengan benda tu. Dia mesti kalau boleh sampai tahap pengakuan. Kalau pengakuan suami tak ada, dia nak kena ada saksi. Saya perempuan, terus terang saya cakap, ada beberapa kes saya yang sangat berat, yang ada persoalan mengenai curang ini. Kita ada satu kes yang mana segala video semua telah dinyatakan. Okay, tetapi dia tak sampai juga tahap yakin kepada hakim. Jangan tanya kat saya tau kenapa tak sabit sebagainya. Sebab yang nak menjatuhkan tu adalah hakim. Ha, jadi kita hanya boleh bawa apa bukti yang sesuai sahaja. Ha, okay. Jadi saya boleh kata nak failkan boleh. Alright, nak failkan fasah atas sebab curang boleh. Cuma keputusan mahkamah kadang-kadang mungkin sukar. Alright, mungkin sukar untuk nak menjatuhkan fasah atas sebab tersebut. Okay, that's why biasanya isu-isu yang selalu difailkan, isu dibawa di mahkamah, lebih terjurus kepada isu fasah ataupun taklik melibatkan nafkah. Yang tu lebih mudah sikit nak berbanding kepada isu curang. Sangat berat pembuktian tersebut. Okay, yang ni betul-betul ready dengan soalan ni. Hafizi Rahman, assalamualaikum tuan. Ada beberapa soalan. Waalaikumsalam. Apa beza hakam keluarga dengan hakam hakim? Hakam keluarga adalah hakam yang dilantik, yang dilantik oleh di kalangan ahli keluarga. Biasanya yang ni adalah pada peringkat permulaan. Biasanya yang saya selalu dengar adalah permulaan untuk pelantikan hakam, dia dengan melantik hakam keluarga, hakam yang dilantik di kalangan ahli keluarga. Biasanya kalau kata suami, dia lantik bapak dia. Kalau isteri, biasanya pun dia lantik bapak dia. Kalau dia tak ada bapak, mungkin abang dia, pakcik dia ke. Right? Siapa-siapa yang dia rasa boleh menjadi orang ataupun wakil dia. Alright? Biasa pada peringkat awal, kalau hakam tersebut gagal, mungkin dia akan ada hakam yang kedua peringkatnya. Hakam yang kedua ni biasanya lantikan hakim. Kalau hakim tak puas hati dengan hakam keluarga, contoh dia, hakam keluarga ni payah sangat kan, nak bagi laporan pun tak boleh pun semua tu, dia tak rasa yakin, maka mahkamah boleh melantik hakam. Hakim boleh melantik hakam yang hakim percayakan. Biasanya dia di kalangan orang-orang yang ada tauliah hakam. Macam saya, ada kawan. Kawan saya pernah menjadi hakam. Hakam yang dilantik, ditauliah oleh Sultan Selangor. Tapi dia ada tempoh dia yang tersendiri. So, hakam yang dilantik oleh hakim adalah hakam yang dilantik oleh mahkamah. Kalau hakam keluarga adalah hakam yang diarahkan oleh mahkamah, dilantik di kalangan ahli keluarga. Dalam proses perceraian di mahkamah, boleh ke buat terus pada masa itu tentang hak penjagaan anak? Dalam proses perceraian di mahkamah, boleh ke buat terus pada hak penjagaan anak? Okey. Bila perceraian biasanya berlaku di mahkamah rendah syariah. Okey, mahkamah rendah syariah. Hak penjagaan anak adalah kuasa kepada mahkamah tinggi syariah. Okey, cerai mahkamah rendah, hak jagaan kepada mahkamah tinggi. Biasanya mahkamah rendah takkan mau untuk nak rekodkan tentang hak jagaan. Biasanya mahkamah akan menasihati supaya pihak-pihak merekodkan perceraian sahaja. Kalau kata nak bercerai secara baik, okay, nak bercerai secara baik, boleh. Alright, sebab itu kuasa dia. Kalau katalah nak rekodkan apa, nafkah anak pun boleh juga. Nafkah anak pun masih ada kuasa kepada mahkamah rendah. Nak rekod apa lagi, nak rekod berkaitan dengan nafkah iddah pun boleh. Sebab itu ada kuasa kepada hakim mahkamah rendah. Tapi kalau pihak-pihak ni tak bersetuju tentang hak jagaan, yang ni nak jagaan, yang ni nak jagaan, biasanya mahkamah akan kata, nak bercerai cara baik, boleh bercerai cara baik, tapi isu jagaan, sila failkan kes di mahkamah tinggi. Sebab dia ada kuasa kepada mahkamah tinggi. So, kalau katalah
pihak-pihak setuju semasa bercerai nak rekodkan tentang hak jagaan anak sekalipun, mahkamah mungkin takkan rekodkan sebab dia tak ada kuasa kat situ. Ataupun kalau mungkinlah kan, mahkamah rekodkan juga nak bagi ada dalam perintah tu sebab nak raikan pihak-pihak ni mungkin ada persetujuan, mungkin boleh direkodkan, boleh masuk dalam perintah. Tetapi perintah tersebut berkaitan dengan hak jagaan anak, ibarat macam telur separuh masak je lah. Okay, benda yang tak habis pun. Alright, biasanya dia akan kata rekod dalam ni, tapi kalau nak dikuatkuasakan, dia mesti juga diendoskan di mahkamah tinggi. So, katakanlah pihak-pihak ni, suami isteri setuju nak bercerai, setuju nak buat jagaan anak tu secara bersama contoh dia, tapi nak ada dalam perintah, mungkin mahkamah boleh rekodkan. Tetapi dia tak terhenti setakat tu, masih lagi kita kena filekan kes hak jagaan anak di mahkamah tinggi dan bawakan perintah yang kata rekod tersebut untuk diendoskan oleh mahkamah tinggi syariah. Okay, well, boleh ke pakai kurta di mahkamah? Kurta, kalau setakat yang saya pernah tengok etika pemakaian, etika pemakaian di mahkamah syariah, saya rasa tak pernah ada lagi orang pergi ke mahkamah syariah pakai kurta. Ada ke? Saya tak pernah tengok lagi lah. Biasanya kalau dalam kita punya arahan untuk pakaian pun, jangan pakai pakaian yang tidak berkola. Macam ni lah, macam t-shirt macam ni tak boleh. Kalau t-shirt berkola boleh. Seluar mesti seluar jeans ataupun seluar seluar mesti seluar jeans. Astaghfirullahalazim. Seluar tak boleh seluar jeans. Okay, tak boleh seluar koyak-koyak semua tu. Mesti yang menutup aurat. Seluar tiga suku pun kita tak mau. Alright, dia mesti habis. Track suit pun tak boleh. So, yang boleh apa? Seluar slack ataupun seluar cotton. Okay, so dua ni. Kasut sebaiknya adalah kasut bertutup. Okay, sebaik-baiknya adalah kasut bertutup. Tak mau pergi mahkamah pakai slipper. Songkok nak pakai, tak mau pakai, yang tu terpulang. Yang tu tak jadi masalah. Okay, kalau nak pakai pun boleh, tak mau pakai pun tak apa. Ada juga keadaan yang saya pernah tengok, orang datang ke mahkamah, lelaki, pakai baju Melayu. Baju Melayu boleh. Okay, tetapi saya tak pernah lagi, saya tengok setakat sekarang, orang datang ke mahkamah pakai jubah ataupun kurta. Jadi saya anggap yang tu tak boleh. Okay, saya anggap je lah. Kalau mahkamah benarkan, okey. Tapi kalau mahkamah benarkan pun, tengok-tengok pergi kat dalam court, hakim tanya, ni awak pakai ni? Pakai macam ni? Ni nak main semayang subuh ke? Nak main mahkamah? Kekut lah kan? Hakim tanya macam tu. Jenuh menjawab jugalah. Walaupun dia mungkin menutup aurat, macam pakai seluar jeans pun menutup aurat, tetapi etika pemakaian di mahkamah mungkin menghalang. Tak boleh. Faham eh? Sarah Mai, salam tuan, engkau salam. Kalau tak ada perasaan atau dah tawar hati, boleh tuntut cerai atau fasah kan? Dan kalau segala surat doktor and counseling dah buat, adakah keputusan akan berpihak pada si isteri? Macam mana kalau suami still tak nak lepaskan? Apa perlu buat lagi? Kena guna hakam pula ke? Berapa lama biasanya tempoh akan diambil untuk kes macam ni? Wah, satu soalan ya, punya banyak soalan dalam tu. Dia datang dalam bentuk package dum 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 dum. Yang kedua, bulan puasa ni mahkamah buka ke, boleh ke terus ke mahkamah untuk buka kes ni? Baik. Kalau kita sekadar hanya ada tawar hati nak buka failkan perceraian biasa, boleh, tak ada masalah. Cuma cerai biasa ni mesti kena ada persetujuan suami. Kalau tidak ada persetujuan suami, negeri lain yang selain daripada Selangor dengan Kuala Lumpur, yang lain saya tak tahu. Setakat yang saya tahu, negeri dua ni saja yang memang praktik betul-betul sampai kepada hakam. So, apa kesan dia sampai kepada hakam? Kalau sampai kepada hakam, mahkamah boleh dengar hakam tersebut untuk untuk melafazkan cerai, untuk memisahkan. Ini kuasa hakam. Okay. Tetapi kalau negeri lain, biasanya yang saya dengar adalah tidak ada lagi sampai kepada hakam. Sebab tidak ada satu rule, satu guide yang betul-betul kepada hakam. So, apa yang boleh dilakukan adalah kalau suami tak mau file, tak mau lafaz cerai, isteri terpaksa filekan kes fasah. So, kalau fasah hanya dengan tawar hati,
tetapi tidak ada pembuktian, maka tidak boleh jadi. Okay? Kalau tawar hati, dia melibatkan dengan mental dan perasaan. So kita ada laporan laporan doktor, doktor psikiatri pun ada, laporan kaunseling pun ada. Itu adalah pembuktian yang bagus untuk kes pasah. Bagus yang macam mana? Ada dua poin yang penting, iaitu tekanan mental lazim menyakiti sebab ada laporan psikiatri. So dia melibatkan hati dan perasaan. Okay? Yang keduanya, kita boleh bawa juga isu berkaitan dengan syiqaq. Okay, syiqaq yang berpanjangan. Jadi kalau syiqaq tersebut dapat dibuktikan, syiqaq ni benda apa? Syiqaq ni maksudnya pergaduhan yang berat, perbalahan yang berat antara suami dan juga isteri ataupun keluarga-keluarga yang dah tak boleh nak baiki balik. Okay? So kalau bawa kes macam ni akan berpihak ke? InsyaAllah. Saya tak boleh jamin. Okay? Saya tak boleh jamin. Tangan saya jamin tak? Tak boleh jamin. Alright? Sebab saya bukan hakim. Okay, but saya boleh cerita based on our experience, insyaAllah boleh. Okay, boleh. Cuma kita bergantung kepada keputusan hakim. Hakim kita tu adalah hakim yang kalau tak, kalau rigid, payah. Tu je lah. Macam mana kalau suami still tak nak lepaskan? Jadi kalau suami still tak nak lepaskan, maka kita kena bergantung harap, berusaha sehabis baik untuk kes fasah lah. Sebab fasah, dia tak perlukan kepada lafaz cerai suami. Fasah perlukan kepada keputusan daripada mahkamah untuk bubarkan ataupun tidak. Okay. So, kena guna akam pula ke? Ha, ikutlah, depends lah berapa lama biasa ni. Tempoh, kalau kata kes fasah, mungkin lama. Saya boleh kata kalau suami lawan kes fasah, mungkin boleh lebih daripada setahun. Macam saya pernah ada kes, tahun ni baru selesai. Daripada 2018. 4 tahun hampir. Ha. Okay, 4 tahun. Hampir 4 tahun. Baru nak selesai. Itu pun sebab PKP, iaitu lama tunda. Bulan puasa ni mahkamah buka ke? Buka. Alright, mahkamah tak tutup sebab dia government. Government mana boleh tutup kalau kata tak ada cuti yang betul-betul. Okay. Ilah Ahmad. Tuan, macam mana dengan kenyataan yang berkaitan akaun bank akan dibekukan jika bekas suami tak bayar nafkah anak? A very good question. Okay. Saya menyokong. Okay? Saya menyokong baik keputusan untuk membekukan. Cuma saya masih lagi ada ada perkara yang kita masih kita memikirkan. Okay? Saya lah, bukan orang lain memikirkan. Saya tak tahulah orang lain fikir atau tidak. Saya memikirkan tentang bagaimana kalau katalah kan kita tak mampu buktikan akaun bank dia. Satu. Yang keduanya, bagaimana kalau kata bank tak mau buat? Yang ketiganya adalah kalau katalah kerajaan cadangkan untuk bekukan, okay, dia akan dibahaskan di dalam di dalam parlimen. Dalam parlimen, kalau dibuat pun dia hanya ada kuasa kepada wilayah persekutuan. Sebab parlimen adalah tempat membuat akta, membuat pindaan ke, nak buat undang-undang baru ke, melibatkan persekutuan adalah dekat parlimen. Okay? Tapi parlimen kalau untuk syariah, dia hanya ada untuk, hanya ada di apa, di wilayah je lah. Ha, itu antara benda juga. Sebab negeri-negeri tak tahu dia, kalau dia tak buat pindaan maka tak baik juga. Haa, cuma nak bekukan ni pun ada masalah juga. Okay? Even kalau katalah tak beku pun. Kalau jangan kata cerita tentang beku. Cerita tentang potongan gaji pun. Okay? Potongan gaji. Kalau kata potongan gaji pun kadang-kadang payah. Dia nak bagi peluang dulu sebagainya. Cuma peringkat berkaitan akaun bank untuk dibekukan ni, peringkat yang mana satu? Peringkat awal-awal ataupun peringkat kali kedua? Saya percaya je mesti peringkat kali kedua, mungkin selepas berlaku amaran. Cuma apa-apa pun, saya percaya tindakan untuk mencadangkan akaun bank dibekukan ni mungkin okey. Eh, mungkin okey. Tapi kalau kata dia dibekukan akaun bank tersebut, bagaimana dia nak bayar duit tu? Apa faham? Kalau bekukan, bekukan akaun bank, siapa pun tak boleh buat keluar. Tak boleh buat keluar duit. Jadi macam mana kita nak bayarkan segala penyelesaian tersebut? Saya terfikir sampai macam tu. Banyak persoalan yang saya fikir.
Okay. Saya pun tak tahu, tapi saya percaya dia adalah satu salah satu solution yang baik sebenarnya. Cuma ia perlu perhalusi dan ia perlu dilibatkan dengan dengan pihak-pihak yang berautoriti lah, okay? Especially mahkamah syariah dan mungkin ada peguam untuk membincangkan tentang perkara ini. Okay, katalah kadang-kadang kita apa bila melibatkan dengan bank ni payah sikit. Perintah faraid pun, kalau mahkamah syariah dapat perintah faraid pun, kita pergi bank pun tak dapat lagi nak buat keluar duit. Kalau contoh pihak si mati, suami mati, duit bank dia dibekukan. Jadi kita mungkin nak cepat, kita nak buat keluar duit dengan cepat. Bila kita nak buat keluar duit dengan cepat, kita pula tak tahu akaun bank dah dibekukan pula. Jadi kita terpaksa naik ke mahkamah syariah dulu untuk faraid. Bila dapat perintah faraid, mungkin cepat. Bila kita pergi bawa perintah faraid, bank still tak layan juga. Bank kata, kami tak akan terima perintah faraid selagi mana kamu tak dapat perintah amanah raya. Amanah raya ataupun daripada pejabat tanah. Situ pun saya masih lagi ada persoalan. Sejauh mana benda ni boleh praktik benda tu. Okay. Saat ni saya nak minum ayam. Ayam tak kat situ pula. Oh ya. Alhamdulillah. Panas hui. Panas. Bilalah nak hujan malam ni. Assalam, saya ada PM soalan tak nak mengaitkan pasangan. Macam inilah puan Pihak kami banyak menerima persoalan, banyak menerima soalan. Saya buat rules undang-undang yang saya buat dekat follower saya dalam ni adalah saya raikan setiap soalan. Okay, saya meraikan setiap soalan. Cuma soalan yang saya raikan adalah soalan dekat dalam live. Okay, dekat dalam live. Sama ada live pada hari Rabu malam Khamis macam ni ataupun hari Ahad malam Isnin. Okay. Ini peluang yang saya buka. Okay. Tapi kalau katalah memang nak personal dengan saya, kita perlukan set appointment. Okay. Saya kena menjaga professionalism juga kat situ. Okay. So, saya lebih meraihkan soalan dekat sini. Kalau kita tak mahu rasa macam benda tu aib berdiri kita, tentulah ni orang lain punya soalan, orang lain punya cerita. So siapa pun tak tahu. Okay, saya kena to be fair kepada semua orang lain juga. Alright. Dan untuk pengetahuan anda semua, pengetahuan follower-follower yang dikasihi sekalian, setiap PM, setiap personal message dalam inbox semuanya adalah dikendalikan oleh saya punya marketing manager, iaitu Ain. So dia akan klik kat situ. So dia yang akan reply everything, bukan saya. Saya tak sempat dan tak ada masa saya nak perhati semua ni. Saya banyak nak kena tengok kes dan sebagainya. Okay, tapi saya masih lagi spend masa untuk nak menjawab soalan, buat artikel dan sebagainya. Alright, should be. Ini adalah salah satu daripada jasa saya juga kepada semua orang. Okay, saya cuba untuk spendkan masa, untuk korbankan masa malam saya dua malam, iaitu malam Rabu, malam Khamis dan juga hari Ahad, malam Isnin, untuk nak jawab juga soalan-soalan anda. Okay. Kalau suami yang curang macam mana? Macam tu jugalah puan kalau suami pun curang, okay, gitulah tindakannya. Apa yang kita nak buat? Kita nak bawa kes pasah, kita kena ada bukti. Tapi buktinya tu tak boleh sekadar bukti-bukti yang takat mesej macam tu sahaja. Sebab mesej ni dia tak sampai tahap 80% pun, 50% je dia punya ni. Okay, yang lebih kuat adalah pengakuan. Kalau pengakuan tak dapat, saksi. Macam contoh kita tuduh kata suami kita ni keluar dengan lelaki ni keluar dengan wanita lain. Jadi ada saksi ataupun tidak. Kalau ada saksi yang nampak dan sebagainya, lebih kuat. Okay? Lebih meyakinkan di situ.
Ayu Syazana Ahmad. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Bekas isteri suami saya. Ha, okey, faham. Ingin membuat tuntutan kepada suami saya mengenai nafkah lebih kepada anak-anak yang tinggal bersama dia. Okey. Sedangkan suami saya sedang menanggung banyak hutang yang bekas isteri suami buat ketika mereka masih bersama. Sekiranya diberikan segala bukti, adakah suami saya akan memenangi kes ini? Baik. Kesnya yang berlaku adalah kes ubah perintah nafkah. Ubah perintah nafkah. Ubah perintah nafkah boleh dibuat. Boleh dibuat oleh bekas isteri sebagai ibu. Okay. Ibu kepada anak-anak bekas anak-anak. Ibu kepada anak-anak terhadap bapa mereka. Mungkin disebabkan dahulu perintah nafkahnya rendah. So dia nak minta up kan. Okay. Saya selalu cakap perintah nafkah dia boleh diubah untuk ditambah dan dia mungkin boleh diubah untuk dikurangkan. Okay. Yang minta tambah biasanya ibu. Ibu akan minta untuk ditambah. Bapa pula akan minta untuk dikurangkan. So apa penentu? Apa kayu ukur? Nak cerita tentang tambah ataupun kurang? Okay. Penentunya adalah berdasarkan kepada keperluan. Okay. Pertamanya keperluan. Apa perubahan ataupun keperluan anak tersebut dari segi peningkatan? Contoh, kalau sebelum ni nafkah anak adalah RM200, wajar tak untuk ubah perintah nafkah naik bagi jadi RM300 ke RM400? Sebab apa? Sebab harga apa naik dan sebagainya. Sebab nafkah adalah tanggungjawab wajib. Alright. Cool. Yang tu ibu dia akan minta tambah keperluan. Bapa pula dia kena defend apa? Defend dia adalah defend tentang kemampuan. Ha, so dia kena cerita tentang liability, berapa pendapatan dan sebagainya. Saya tak mau cakap soal ni adalah menang atau kalah. Dalam kes nafkah tak ada isu ataupun tak ada pun perkara berkaitan menang ataupun kalah. Perkara yang paling penting untuk kita tahu adalah layak ataupun tidak, adil ataupun tidak, wajar ataupun tidak. Itu je. Kalau katalah mahkamah kata layak untuk anak ni dapat lebih, maka kena dapat lebih. Ha, sebab perkara ni adalah berkaitan dengan nafkah. Yang ni bukan perang. Nak tentu menang ke kalah. Nafkah benda yang wajib. Ha, tapi kenapa kita nak minta up kan? Kita kena ada sebab. Ha, rational juga kenapa kita nak minta up. Alright. So, kalau katalah suami ada hutang yang banyak, okay, bebanan yang tinggi, pihak sana pula minta naikkan nafkah. So, buktikan kepada mahkamah tentang liability kita tersebut, liability suami, dan kemudian biar mahkamah tentukan berapa kewajarannya. Sama ada kekal dengan perintah yang lama ataupun mungkin upkan. Okay. So saya tak mau kata menang ataupun kalah. Tak ada menang ataupun kalah. Kalau kata dapat, dapat. Kalau tak dapat, tak apa. Kalau kata kekal, maka kekal. Kalau kekal pun kita tak boleh nak kata menang ataupun kalah. Sebab itu haknya. Setakat yang tu sahaja. Ha, tetapi saya tahu sangat tak wajar kalau kata terlalu rendah. Alright? That's why saya nak nasihatkan. Yang ni bukan untuk siapa yang tanyakan soalan. Okay? Saya nak cakap secara umum. Kalau saya kena terus terang, saya jenis cakap lepas sikit. Ha, kalau siapa yang kenal saya, jenis saya ni jenis mulut hati, jenis cakap lepas. Kalau kita tak mampu nak kahwin, okay, kalau kita tak mampu kahwin, jangan kahwin. Tu je aku abang. Sebab apa tahu, kadang-kadang ada setengah orang yang dia cerai. Okay. Bila dia cerai, dia ada anak dengan bekas isteri. Bila dia ada anak dengan bekas isteri, dia kena ingat yang dia ceraikan tu adalah isteri. So dia tak perlu bagi nafkah sahaja, nafkah kepada isteri. Tetapi dia tak cerai dengan anak-anak. Okay. Bila tidak cerai dengan anak-anak, kita kena ingat anak tu masih lagi tanggungjawab. Okay. Kalau pemakanan anak ni bukannya stagnan, bukannya sama, dia mungkin berubah juga. Yeah, perbelanjaan sekolah dan sebagainya. Jadi kita kena ingat yang tu adalah tanggungjawab juga. Bertambah anak, yeah, memanglah rezeki. Tapi dalam masa yang sama, bila bertambah anak, kenalah ada tambah usaha juga.
Kadang-kadang ada setengah orang tak yang bercerai, kahwin lain tak apa, mungkinlah okey lagi. Hak yang nak tambah seorang lagi ni, kalau nak tambah seorang lagi juga, mahkamah pun mesti nak tahu juga layak ataupun tidak. Kadang-kadang nikah tambah mau pula. Tapi bila anak yang duk ada ni tak tanggung langsung. Yang ni kadang-kadang pelik. Bila nak tanggung, dia tanggung ala kadar. Saya kadang-kadang tak boleh brain tau. Anak dapat nafkah ni 100 sebulan. Saya 100, 200 pun aku tak boleh brain. Saya pun tak tahu macam mana benda tu boleh. Boleh kata, oh wajarlah dapat 200 je. Saya pun tak tahulah macam mana benda tu boleh boleh rasional. Sorry to say lah . Saya pun tak tahulah. Kalau benda ni berterusan, kita pun tak nak kata apa. Hanim Syahidan. Salam tuan. Waalaikumsalam. Maaf nak tanya, kalau suami baru kahwin lain. Kalau suami baru kahwin lain. Okey, suami baru kahwin lain. Ingat suami baru kahwin lain. Kalau suami baru kahwin lain, ada isteri baru, mana lebih utama, nafkah anak-anak atau nafkah kepada isteri baru? Oh, soalan baru tadi perangkap dah . Atau sama, nafkah dua orang anak 5 tahun dan 8 tahun RM800 dah ditetapkan sebelum suami kahwin baru lagi. Nafkah anak-anak, alhamdulillah suami tak pernah abaikan. Cuma nak tanya, yang mana lebih utama atau memang sama je? Kalau suami tak pernah culas bagi nafkah 800 bulan, adakah belanja pendidikan suami hanya suami juga yang perlu tunaikan? Panjangnya. Bila bekas isteri dah jaga anak-anak, adakah dia dah tak perlu keluarkan belanja anak-anak? Sebab tak mau ada pihak yang ambil pada cakap suami anak-anak. Suami yang dia dah tahu akan menurut semua. Suami baru kahwin lain. Okey, baik. Nah, sekarang ni nak tahu mana lebih penting je kan? Mana lebih patut diutamakan? Baik. Kalau ikut dalam keutamaan isteri, nafkah isteri, yang kedua nafkah anak-anak. Tetapi walaupun dia punya peringkat dia tu utama macam tu, tetapi kalau ikutkan, dua-dua tu wajib. Dia tak boleh kata, oh yang ni kena lebih, yang ni kena kurang. Tak. Okay. Sama kalau ikutkan. Dia kalau kata jumlah yang nafkah isteri ni pun boleh cukup 400. So kalau kata anak pun boleh cukup 400 juga, okey. Alright, tetapi dari sudut ranking, should be isteri kemudian anak. Alright? Itu jelah dari sudutnya. Tapi kalau nak tanya dari sudut wajib, dua-dua wajib. Dia tak boleh kata, oh dah dahulukan isteri so anak tak ada. Tak. Dahulukan isteri, anak pun kena ada juga. Dia tak boleh salah satu tu kena abaikan. Okey. Sebab apa? Sebab kalau tak bagi nafkah isteri, okay, isteri berhak untuk failkan perceraian. Perceraikan fasah. Kalau suami cuai ataupun culas pun boleh tuntut fasah. Kalau anak, kita tak bagi nafkah kepada anak ataupun kurang nafkah kepada anak, dia tak menceraikan title dia sebagai bapa kepada anak. Alright, tetapi tak baik. Tak baik je lah, dosa tak bagi nafkah ni. Okay. Apa soalan ni yang tu panjang-panjang ni. Kalau suami tak pernah culas bagi nafkah 800, adakah belanja juga, belanja pendidikan semuanya? Memanglah apa-apa yang melibatkan kepada anak wajiblah . So apa, bila bekas isteri dah jaga anak-anak, adakah dia dah tak perlu keluarkan belanja anak-anak? Tak boleh. Bekas isteri jagalah. Memang hak jagaan ni memang kepada ibu. Ibu jaga membesarkan anak-anak, bagi pendidikan, bukan pendidikan berbayar, maksudnya bagi kasih sayang, suruh buat kerja sekolah waktu malam, mendidik, cara mendidik macam tu. Okey, tetapi bab keluar duit, yang ni bab bapa. Bab mencari duit, bayar semua tu adalah bab kepada bapa. Bukan bab kepada mak. Kalau mak dia bagi, dia bukan kira nafkah. Tapi mak kalau bagi, dia dikira sebagai sedekah. Sedekah mak kepada anaknya. Ui, kering tekak. 62. Okey.
Ummu Nasihah. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Jika suami tuduh berzina pada si isteri, adakah jatuh talak li'an? Jika benar jatuh talak li'an, apa prosedur yang harus dilakukan? Baik. Suami tuduh isteri zina. Yeah. Tuduh isteri zina dalam keadaan suami tidak ada 4 orang saksi lelaki yang adil melihat, melihat perbuatan zina tersebut, seperti mana dituduhkan. Yang tu kita namakan dia sebagai tuduhan qazaf. Okay, tuduhan qazaf. Alright, tuduhan qazaf dia perlu dimulakan dengan dengan laporan kepada pejabat agama. Ha, kita tuduh isteri kita berzina, so dengan tak ada saksi, jadi dia akan dikira sebagai qazaf. Alright, jadi kalau katalah benda tu berlaku, isteri pula menafikan, menafikan perbuatan zina. So, dia akan menuju ke arah permohonan cerai li'an. Permohonan cerai li'an, dia bukannya dekat luar mahkamah. Dia bukannya macam dekat rumah. Tuduh, hang berzina dengan lelaki lain. Bini kata, ish, ni li'an dah ni. Tak. Tak macam tu, okay? Dia mesti kena ada laporan kepada pejabat agama dulu. Laki tu laporkan. Dia akan sampai tahap qazaf. Kemudian dia akan menuju ke arah permohonan cerai li'an kalau masih mengekalkan tuduhan tersebut. Okay, so bila cerai li'an, dia difailkan di mahkamah. Dia akan ada proses untuk tuduh, menuduh. Tuduh, menafikan. 4 kali, tuduh, menafikan. Dia kena ada sumpah dia. Okay, sumpah li'an dia. Right, bila kali kelima kalau memang masih lagi mengekalkan pertuduhan yang isteri berzina dengan lelaki lain, dia kena ada sumpah laknat, sumpah li'an tersebut ke atas isteri. Sumpah tu mesti dilakukan di hadapan hakim dalam mahkamah syariah. Bukannya dekat luar mahkamah, okay? Tidak ada benda tu. Okay? Kalau buat kat luar tak jadi. Right, so bila isteri pula mempertahankan, kata dia tidak melakukan perbuatan tersebut, okay, jadi isteri pun akan angkat sumpah juga, bersumpah juga menafikan li'an. Selepas dah habis dah benda tu, maka mahkamah pada ketika itu akan membubarkan perkahwinan mereka, pihak-pihak suami dengan isteri ni, dengan talak bain kubra, abadan abada. Okay, besar sekali lah. Apa dia? Maksudnya dia, mereka ni dah tak boleh berkahwin, dipisahkan buat selama-lamanya. Dah haram dah. Rujuk tak boleh, akad nikah baru tak boleh, Cina buta apa pun tak boleh. Alright, muhalil apa semua ni dah tak ada dah kat situ. Okay, faham eh? Tu prosedur dia. Razziah Muhammad Dalan. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Nak tanya, jika sekiranya proses perbincangan suluh tidak berjaya, suluh tak berjaya atau tiada persetujuan, okay, pada suatu tuntutan, apa proses seterusnya untuk lanjutkan ke mahkamah? Baik, bila kes tu dah difailkan dan kes tu pada permulaannya mahkamah kata okey, kes ni suluh dulu ya. So suluh dulu maksudnya perbincangan di hadapan pegawai suluh. S-U-L-H, betul lah tu kan? Tapi bunyi dia, cara nak sebut, S-U-L-U-H, suluh. Macam lampu suluh ulang kan. Okay, so dia adalah tempat perbincangan. Kalau kita tidak ada persetujuan, dia akan pergi kepada proses sebutan kes. Alright, bila sampai kepada proses sebutan kes ni, maka kes tersebut dia mungkin akan menuju ke arah perbicaraan. Itu je lah. Alright, so lepas suluh tak berjaya, dia akan pergi kepada sebutan. Sebutan kes boleh berlaku di hadapan hakim, mungkin boleh juga berlaku di hadapan pendaftar untuk reply surat lah, okay? Mungkin defendant akan diarahkan untuk failkan pembelaan, kemudian lepas tu kita pula failkan jawapan. Okay, tu prosesnya puan. Nur Hazwani. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Kalau minta fasah atas sebab suami ambil ganja and main perempuan, boleh lulus tak? Baik, main perempuan. Okay. Dulu saya pernah cakap dah, kalau suami
ambil barang terlarang, ganja, ketum, ais, apa-apalah hak yang dikategorikan sebagai kesalahan, jenayah. Ya, jenayah. Kan ambil ganja ni jenayahlah. Mengedar ke, mengambil ke, semua tu dikira jenayah. So, kalau jenayah, perkara yang perlu dilakukan oleh seorang isteri adalah dia perlu membuat laporan polis. Bukannya ambil ganja simpan dekat dalam poket, kata oh yang ni nanti nak buat untuk tuntutan fasah. Sagi tak jadi fasah, kita pula masuk dalam penjara sebab kita menyimpan bahan terlarang. Okey? Asalnya kita ingat yang tu nak simpan bukti, tidak perempuan. Okey, tidak tuan eh. Jadi kalau katalah berlaku perkara tersebut, kita kena buat laporan polis, polis yang akan tangkap, polis yang akan siasat. Dan polis juga akan membawakan kes ini, melaporkan kes ini kepada pihak pendakwa. So pendakwa tengok everything, siasatan tu dah complete, dia akan bawa kes ini untuk didakwa di mahkamah. Okay, mahkamah sivil. Kalau terbukti salah, okay, dah dijatuhkan hukuman salah kerana memiliki ganja seberat berapa-berapa kilo. Okay, contohnya. Jadi kat situ tu, bila dah dibuktikan, maka kita dah ada poin yang besar. Macam mana kalau katalah kita tak buat laporan polis, ataupun suami kita ni memang terbukti ambil ganja, tetapi dia baru dalam proses reman, mau proses reman ataupun tak dijatuhkan hukum sekalipun. Alright? Jadi kita tak boleh nak bawa benda tu sebab dia belum ada sabitan, belum ada hukuman. Boleh dalam prinsip undang-undang, selagi mana seseorang itu tidak disabitkan bersalah, selagi itu dia tidak dikatakan bersalah. Faham eh? Ha. Alright. Kalau kata main perempuan ni macam mana? Okay. Macam ni lah, ganja ke ataupun main perempuan ke, saya percaya dia adalah perbuatan keji mengikut hukum syarak. Alright. So ambil ganja pun salah dari sudut hukum syarak. Main perempuan, okay, tak kisahlah. Main ni maksudnya macam langgan pelacur ke apa-apalah kan. Okay. So yang tu pun adalah perbuatan yang keji mengikut hukum syarak. Okay. So kalau perbuatan yang sebegini, kalau main perempuan, dia sama macam erti kata curang juga sebenarnya. Jadi macam tu, kita perlukan kepada dakwaan dan juga bukti yang kuat. Kalau kita tidak ada bukti, maka sukarlah untuk kes tersebut lulus. Okay? Kalau katalah maksudnya dia sampai tahap berzina, dia berkhaluat selalu, kita tahu perbuatan ni dia dekat mana-mana sebagainya, still kita tak boleh buat ambush sendiri. Saya ada kes yang mana isteri ni, dia pergi ambush. Dia tahu suami dia ni kat sini tu, dia pergi ambush kat hotel tu. Pergi ambush sendiri, jadi apa? Jadi bertengkak je lah. Bila ambush sendiri, dia takkan jadi bukti apa-apa. Bila perbuatan tu dilakukan sebagai perbuatan jenayah, kita tak boleh ambil tindakan sendiri. Kita mesti kena ada laporan. Kena buat laporan kepada pejabat agama. Contoh, kita tahu kata suami kita berkhaluat dengan siapa-siapa wanita dekat hotel. So, kita nak benda tu ditangkap. Bukan kita yang pergi tangkap, kita hanya pergi buat laporan, bawa lah, mengangkut lah sekali polis ke, jabat agama ke, untuk pergi tangkap. Alright? So, bila dah dia ditangkap, ditahan, didakwa, khaluat ke whatever, jatuh hukuman salah, maka kat situ tu kita ada kes suami berkelakuan keji. Alright? Mengikut hukum syarak. Faham eh? Okay. Ya, salam dari Sarawak tuan. Salam, wah, orang Sarawak kita eh. Assalamualaikum tuan. Salam, minggu lepas saya ke IKEA, jumpa muka orang tu sebiji macam tuan. Ha. IKEA minggu lepas, saya tak pergi pun IKEA minggu lepas. Oh, okey. Macam saya eh. Serius ah. Eh, tak kot, saya handsome pergi. Minggu lepas saya tak ada pergi IKEA. Tak sempat saya nak pergi IKEA. Hari Minggu hari tu saya pergi Aman Central. Itu saya tahu. Saya bawa anak, bawa isteri, saya pergi jumpa klien untuk meeting appointment dekat Aman Central. Yang tu ya.
Kalau ada siapa yang terjumpa mungkin. Kalau siapa-siapa yang tengok ni kan, yang rasa macam bila saya pergi mahkamah, saya dia tengok. Kadang-kadang kan bila saya pergi ke mahkamah, ada orang perhati macam ni, dia perhati gitu. Saya pun Assalamualaikum. Kalau kita tengok, apa tengok tu weh? Awak jangan malu dengan aku. Okay, apa tengok tu weh? Cakap, Assalamualaikum tuan. Kenai tuan. Cakap, oh kenai kat mana? Kenai kat Facebook. Oh tengok Facebook. Oh ya ke? Terima kasih. Saya akan selalu ucap, terima kasih sebab follow saya. Terima kasih. Moga dipermudahkan kes puan. Macam tu lah. Moga dipermudahkan kes tuan. Berlambak dah saya jumpa. Cuma, hampa janganlah tengok aku macam aku orang cacat. Ni perhati. Macam aku ni orang cacat. Janganlah macam tu. Alright, tengok macam satu macam. Tengok aku ni macam orang mutant. Kenapa kau? Kan, tegur je lah. Kan, tegur. Eh, macam bisa tengok lah. At least macam tu je lah. Ui. Panas betul yang ni. Ummu Qayyim. Salam tuan. Waalaikumsalam. Saya nak tanya berkaitan rumah kediaman kami atas nama saya dan suami. Alright. Rumah bahagian saya ni kalau saya meninggal nanti akan difaraikan kepada ibu saya kan? Tapi ibu saya dah bagi tahu saya dan suami yang dia tak nak bahagian di atas rumah ini. Adakah berdosa sekiranya suami saya tidak bagi bahagian ibu saya bila saya dah meninggal nanti? Atau kena ada surat hitam putih atau sebagainya? Thank you tuan. Baik. Okay. Rumah dua nama. Rumah dua nama, biasanya loan pun loan bersama. Kebiasaan pada kebanyakan orangnya. Baik. Kalau kata berlaku kematian, right, biasanya insurans akan bayar loan yang sebelah meninggal. Okay, loan sebelah meninggal. So, bila sebelah meninggal loan tu clear, okay, separuh bahagian tu adalah milik suami dan separuh bahagian tu adalah milik si mati, iaitu isteri. Contoh, isteri mati. Baik. Isteri mati, bahagian sebelah tu adalah bahagian kita sebut bahagian pusaka ataupun bahagian faraid. Apa-apa sahaja harta yang ditinggalkan atas nama si mati, maka dia mungkin akan menuju ke arah faraid. Tapi sebelum nak sampai ke faraid, dia boleh menjadi harta sepencarian. Okay? Dia boleh jadi harta sepencarian dan dia mungkin boleh juga menjadi hutang kepada hutang yang perlu diselesaikan kepada mana-mana pihak. Let's say macam ni. Katakanlah suami nak tuntut rumah yang dibeli itu, nama bersama, dia tuntut kata harta sepencarian. Dia nak dapat lebih. Contoh dia. Boleh dia tuntut dulu sebelum difaraikan. Alright? Tetapi persoalan kat sini tak cerita pasal benda tu. Cuma persoalan yang ditanyakan oleh Puan Ummu Qayyim adalah bahagian kalau kata meninggal nanti ni, ibu akan dapat ataupun tidak kalau faraid? Jawapannya, ibu dapat. Ibu adalah bahagian fardu, bahagian wajib. Alright, fardu maksudnya wajib. Wajib. Dia tak boleh tak ada. Kalau ibu masih ada, ibu layak untuk dapat faraid. Berapa bahagian dia? 1/6. Okay, bahagian wajib dia 1/6. Tapi kita kena kira dia campur dengan penyebut pengangka orang lain juga. Alright, tetapi bahagian basic, bahagian asas, ibu 1/6. Baik. Katakanlah berlaku kematian. Nak pergi ke pejabat pusaka, nak selesaikan bahagian satu lagi ni, nama si mati ni nak tukar, nak bubuh semua nama ahli waris. Nama anak, nama anak laki, anak perempuan, Alung sampailah ke Acu. Contoh kan, anak ada 5 orang, Alung sampai Acu. Kemudian mak pun ada lagi. Jadi kita akan masukkan bahagian nama-nama tu sepatutnya. Okay, tetapi di pejabat pusaka ataupun jabatan ketua pengarah tanah dan galian, okay, JKPTG, tempat untuk perbincangan pusaka, kita boleh buat penolakan. Okay, boleh buat penolakan. Maksudnya kalau katalah bahagian kita patut terima 1/6. Okay, tetapi kita kata saya tak maulah, tak apalah, ambil, tolak. Saya tak tolak. Boleh buat orang penolakan.
kita boleh tolak bahagian kita. So kalau katalah ibu kita ni memang kata tak mau, alright, tak mau kacau, nak bagi je, still dia kena datang juga ke pejabat tanah untuk membuat penolakan semasa hari kes bicara pusaka tersebut. Okay, saya tak bagi, tak payah bagi contoh jauh-jauh. Saya cerita kat diri saya sendiri, alright. Arwah abah saya meninggal. Bila arwah abah meninggal, ada harta-harta, ada hartalah, harta rumah, duit dan sebagainya. Kami, saya, adik saya, mak saya, kami tiga orang je. Saya dua beradik. Saya, adik saya laki juga. Kemudian mak saya. Okay. Kami tidak buat pembahagian harta tu semua secara faraid. Kalau kita buat semua secara faraid, rumah mungkin akan satu rumah ada tiga nama. Mungkin ada nama saya, adik saya dan juga mak saya. So mungkin semua rumah dia akan ada tiga nama. Faham? Ha. Tetapi kami tak buat macam tu, kami buat penolakan. Saya tolak rumah ni bahagian ni, okay. Adik saya tolak bahagian yang ni. So kita bahagi, alright, kita sebut muafakat. Kita sebut, okay, kita bagi-bagi macam ni supaya benda ni tak ada habit dengan orang lain. So kita boleh buat penolakan macam tu. Itu pun tak ada masalah dalam Islam. Faham? So kalau kata betul ibu nak tolak, boleh tolak, tak ada masalah. Adakah berdosa suami saya tidak bagi bahagian ibu saya? Kalau ibu tolak, tak mau bagi, tak apalah. Tapi kalau ibu kata, mak nak juga bahagian mak, ha, tapi si suami tak mau bagi, kata eh, tak boleh, tak boleh dapat langsung, ha, yang tu salah, yeah, yang tu dosa, haram. Sebab kita nak mengambil bahagian orang lain kat situ, right? Tetapi kalau mak kata nak tolak, ha, suami pun tak bagi, tak apalah, selesailah kat situ. So far penjelasan saya okey ya. Ha, okey kot noh. Okey, kita ada pukul apa dah? Alright, kita ada dah pukul 10. Saya tadi lewat start, saya baik 10 minit lagi. Lebih kurang 10 ke 15 minit lagi, right? Mas Mavilius, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya dengan pernikahan sindiket dan telah ditangkap oleh JAIS atas aduan. Okey. Mereka kena selesaikan kes tersebut dahulu ke baru naik mahkamah untuk mengesahkan pernikahan sindiket itu dikenakan saman pada mereka ke? Wah ni. Sebelum naik mahkamah, bolehkah tinggal serumah? Suami saya sejak dia menikah sindiket, dia tidak pulang juga nafkah zahir dan batin. Bagi kot, tidak pulang bagi. Apakah tindakan saya untuk dapat hak saya atau bela nasib saya? Okey, baik. Bila seseorang yang bernikah sindiket, kalau katalah kena dah ambil dah siasatan, ditangkap oleh JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, dah disiasat, okay. Kalau kita nak mengelakkan daripada berlaku kata pernikahan tersebut tidak sah dan sebagainya, kita nak cuba untuk nak sahkan, kita kena naik, kita kena buat permohonan pengesahan nikah. Kalau kita bernikah ni dengan suami orang, okay, tak kisahlah sindiket sekalipun, kita kena naik mahkamah tinggi syariah. Okay, tapi kalau katalah nikah tu dengan dengan duda, duda ke anak teruna ke, so kita kena naik mahkamah rendah syariah. Oh, astagfirullahaladzim. Yang tu lah. Okay, so kita kena tengok kat situ, mahkamah tinggi ataupun mahkamah rendah. Okay, cuma saya nak kena berterus terang, kalau pernikahan tu nikah sindiket, dia adalah pernikahan yang sangat sukar untuk disahkan. Kerana apa? Sebabnya nikah sindiket ni biasanya nikah yang isu syarat, di syarat sah nikah tu yang tak sempurna. Okay, rukun mungkin lah, orang kata rukun mungkin sempurna. Rukun nikah ada 5 je. Ada suami, isteri, saksi, wali dengan akad. Okay, kalau ada 5 benda ni cukup dah. Ha, tetapi biasanya nikah sindiket ni dia ada isu dekat syarat sah nikah tu. Apa yang selalu berlaku adalah nikah sindiket ni menggunakan wali hakim contohnya. Ha, dia kata dia pakai wali hakim. Sedangkan kita tak dapat pun perintah wali hakim daripada mahkamah syariah. Ataupun
kita masih ada ayah. Ayah masih ada. Duduk dekat satu Malaysia juga. Tapi disebabkan ayah tak restu. Okay? Ayah tak suka dengan bakal suami. Ha, si isteri ni pun, si wanita ni pun nak nikah juga pakai abang. Abang kata tak apalah, aku boleh tolong hang. Okay? Abang pun nak jadi wali. Boleh ke tidak? Tak boleh. Okay? Tak boleh pindah-pindah wali macam tu kalau ada masih ada ayah. Ha, datuk. Okay? Kita tak boleh ubah-ubah. Dia kalau katalah ayah masih ada, okay? Ayah masih ada, cuma jarak dia tu mungkin jauh, alright, jauh yang dia tak boleh hadir, dia kena mewakil wali, okay? Mewakil wali kepada pejabat agama. Tu sepatutnya, bukannya kepada orang yang tak ada tauliah sebagainya, okey. Ha, mostly cerita nikah sindiket ni adalah nikah yang apa, tajuk yang paling paling hangat lah. Okay. So apa tindakan? Tindakan saya untuk mendapat saya tabela nasib saya. Kalau nak tuntut nafkah zahir, mesti kena nikah tersebut disahkan terlebih dahulu. Kalau tidak, kita tak boleh cakap kita nak dapat nafkah. Sebab apa? Sebab kalau nikah tersebut tidak sah, maka tak wujud pernikahan. Bila tak wujud pernikahan, kita sebenarnya tidak ada title suami ataupun isteri. Okay, nikah sindiket kalau tak sah, sekali lagi, kalau nikah sindiket tersebut tak sah, maka tidak ada tak ada pun title suami ataupun isteri. Cuma mungkin kita ditipu sahaja pada ketika itu. So kita tak ada apa-apa. Jadi kalau katalah benda ni berlaku, kalau nak balik dengan suami, nak balik dengan isteri, kena ada akad nikah yang baru, mas kahwin yang baru dengan rukun dan juga syarat yang betul. Okay? Barulah kita boleh tuntut nafkah. Kalau tidak, tak dapatlah nafkah. Kalau beli rumah ke apa, atas pencarian pun tak boleh tuntut. Hazirah Mansor. Salam tuan, salam. Macam mana proses tarik kes pas, tarik fasah? Kalau nak tarik balik kes, dah filekan kes, nak tarik balik, pergi saja dekat kaunter. Pergi kat kaunter mahkamah, bagi tahu je, kata saya nak tarik balik kes fasah. Kata bagi tahu lah nombor kes. Nanti dia suruh isi borang. Borang penarikan balik kes. Tu je. Ifa Sakura, salam tuan, salam. Maaf saya tanya, bekas suami suka-suka ambil anak. Kadang-kadang dia tak pulangkan pada saya. Ni sekolah pun dia holdkan. Perintah mahkamah dah ada tapi dia tak ikut dalam perintah tu. Boleh tahu solusinya? Baik. Bila perintah mahkamah dah ada, mahkamah dah keluarkan perintah tapi tak ikut. Bila ada satu pihak, bapa contohnya, tak patuh kepada perintah tersebut, apa yang boleh dilakukan adalah pihak yang dilanggari haknya kena buat tuntutan di mahkamah. Nama dia kes penguatkuasaan. Okay, kes penguatkuasaan perintah. So tapi kita kena buat dulu laporan polis contohnya, bagi tahu kata anak ni tak balik pada sekian-sekian, patutnya dipulangkan tapi tak dipulangkan. Bila kita nak pergi nak ambil, tak boleh. Minta pulangkan pun tak mau. So melanggari perintah kat situ. So buat laporan polis dulu, and then after that baru kita boleh buat permohonan penguatkuasaan perintah. Apa penguatkuasaan tu? Kalau penguatkuasaan tersebut, dia hanya perlu untuk mahkamah nak tahu apa alasan dia melanggari perintah tu. Okay? Kalau mahkamah rasa alasan dia tak munasabah dan sebagainya, pada ketika itulah mahkamah boleh keluarkan perintah penghinaan mahkamah. Apa kesan dia? Kesannya boleh dipenjarakan. Okay? Boleh dipenjarakan. Itu je lah. Alright. Elok pukul 10.10 dah. So, terima kasih banyak-banyak. Saya dah live selama 1 jam. Okay, klinik Guaman Syari'i ni 1 jam je. So, siapa yang nak tanya soalan, sepatutnya kena masuk awal sikit. No? Alright. Saya kena berehat dah pukul 10 dah. Saya tak boleh lambat-lambat. Esok nak kena bangun awal. Esok kes dekat Mahkamah Tinggi Syariah Perlis.
So nak pergi Perlis cik oi. Ha, nak kena kelak awal. Kalau tidak satgi jam, nak lepas tol pun sampai lambat. Okay, dekat Mahkamah Tinggi Syariah pula tu. So siapa esok yang ada dekat Perlis, kalau hampa nampak saya, tegok-tegok je lah eh. Saya tak pernah lagi makan orang. Saya ni kalau pakai mask pun, orang nampak saya senyum. Okay, tu saja daripada saya Fahmi Ramli. Saya mohon ampun dan maaf anda ada salah dan silap, terkasar bahasa, terkurang bicara pada malam ni terhadap anda-anda semua. Okay, apa yang saya usahakan ni tak lain tak bukan hanyalah niat saya untuk membantu anda, bagi anda semua dapat peluang untuk bertanya soalan, bagi pencerahan. Okay, kemudian habis. Okay, sebab kita nak bantu anda untuk berkongsi sahaja. Okay, berkongsi. Saya bukan mengajar, right? Mengajar ni jauh sangat sebab saya bukannya tok guru. Okay, tetapi saya hanya berkongsi ikut pada pengalaman saya sendiri. Alhamdulillah, saban hari, setiap hari saya ada ada consultation, ada meeting dengan orang-orang yang memang betul-betul nak secara personal dengan saya. Tak kira, mungkin ada datang ke office, ada secara virtual dan sebagainya. Selagi mana kita boleh bantu, boleh bantu, right? Kalau ada case dan sebagainya, kalau kita boleh consult dengan anda. Okay? Alright, itu saja daripada saya Fahmi Ramli. Terima kasih banyak-banyak. Penat. Hari ni saya letih sikit, tapi hari ni saya suka. Saja nak kongsi dengan hangpa lah sebelum saya habis ni. Hari ni pagi tadi saya dapat peluang kedua. Peluang kedua hari ni live bersama Bulletin FM. Sebelum ni nama dia Cool FM. Adik-beradik dengan Hot FM kan. Dulu nama dia Cool, sekarang dia dah branding balik, nama dia Bulletin FM. Siaran pagi tadi bersama dengan Hawa Rizwana, okay? Hawa Rizwana penyampai berita TV3 tu, dan juga Ali Iskandar. Oh gitu kan. Tajuknya berkaitan dengan rekod nafkah anak semasa proses perceraian. So okey lah, alhamdulillah rezeki saya hari ni dapat kali kedua. Mana tahu nanti one day dapat pergi konti pula kan. Okay, itu saja daripada saya Fahmi Ramli. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang masih lagi stay, dan saya doakan anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.